double 12. Cakrek bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro. Oke, hari ini ada update event baru. Hari Senin ya, tumben-tumbenan ini. Karena sebelumnya update-nya hari Kamis guys. Dan kali ini ada event pendan, namanya Beer Tarot Cup sampai 8 April. Nah, skillnya pilih Beer Tarot Cup saat turn pertamaku dimulai. Jadi ini panjang banget. Jadi sejenis kayak skillnya Queen Isabel guys. Ada kurung penjara, ada discharge, ada hancurkan bangunan. Tapi bedanya untuk Queen Isabel itu skill tambahnya itu skill tendang random. Nah, kalau ini bedanya karena bir ada bonekanya, apa, beruangnya, jadinya tambahnya itu tambahan sewa 180%. Nanggung ya, kenapa nggak 200% kayak Nirdol, kayak PKB, King Pirate gitu ya. Kenapa 180? Tapi nggak apa-apa. Bir Tarot Card, bir apa ini? Oh, ada beda macam. Ada yang versi lebih GG-nya toh, ini toh. Oh, nanti pasti beli material, guys. Oke. Okay. Ini dapat 100 dapat 200. Berarti kalau kita dapat dark sama bir bisa dapat 300 diamond nih. Wow, dari ada honor juga, dada. Login dan main seperti biasa. Diamond rush ada di map Merjeline. Special Magellan Swim selama periode event. Again main dan main di Magellan Rai. Ask another pemain bisa melumut 2 material dan oke. Main, jangan lupa tuh main tuh. Bisa dapat 100 diamond tuh. Oke, udah ya. Di sini harus ngumpulin 3S, sedangkan 1S bisa ngumpulin dari sini. Yang paling susah katanya si A+ seperti biasa. Nah, untuk jadi versi dark kita harus ini pakai material ini, bisa dibeli di penjualan terbatas jadi versi dark. Ini ngomong-ngomong katanya ini pendanya gigi banget, wajib dikejar apalagi buat main apa ya? Main Champion League bisa, main Weekend Battle bisa, main turnamen bisa. Mentang-mentang kemarin habis ikut tur jadi sekarang ngomonginnya turnamen, guys. BTW kemarin akhirnya juara 2 nggak apa-apa karena baru pertama kali ikut turnamen dan komunnya itu juga termasuk baru, komunitas H2 atau Hirai. Bisa masuk juara 2 itu udah bagus banget pencapaiannya, guys. Senang sih pertama kali bisa masuk final, nggak apa-apa. Oke, jadi ini yang dari apa ya? Itu ya material yang dapetin ketika main di map Merjeline. Oke. Kali ini kita nyoba pakai ritual dulu guys. Ritual pakai card Shelly. Nah, dadunya dadu. Gak ada dadu lama anjir pakainya. Ngapain? Lepas aja lah. Oke, jadi tadi aku buka-bukain mailbox dulu dan udah bisa dapetin 1 A+. Nah, diamond ada 17676. Kita coba. Mudah-mudahan di bawah 5000 diamond lah buat dapetin ini pendant. Dapat 1 itu. Malah yang black itu belum dapat, guys. Kok enggak beraura-beraura? Ini kalau busuk kita kan kenapa dapat 2 tapi yang kayak gini yang hitam dong kasih. Kalau ampas ya kita balik ke bahasa Indonesia lagi kali ya. Padahal biasanya nah akhirnya kita dapat 1. Lumayan. Yo A+ yo. Oke. Ash. Ya benar, es tapi bukan material yang dibutuhin, Pak. Oke, habis 500 diamond masih zong. Karena nggak dapat A+ ya. Itu biasanya muncul jajanan A+ itu dari mana ya? Kok belum muncul-muncul, guys? Yang dapat 1 sampai 3 itu loh, guys. Loh.
Oh, kaget deh. Kaget deh, tak kira kenapa ya. Ngelag gir. Ah, busuk pakai bahasa kita gimana gir. Hei, jangan. Kita lanjut lagi ke bahasa Indonesia. Jadi tadi setelah dapetin yang item, akhirnya muncul yang ini guys, hidden shop. Aku beli satu, jadi dapat satu A plus ya. Ternyata yang susah nggak cuma yang A plus, yang A item ternyata juga susah guys. Duh, kok gini ya? Padahal udah sering skip event, kenapa masih disusahin gitu loh. Nama mana lagi play, lagi play, lagi play. Anjir. 2000 diamond loh. Suka gatel-gatel kalau kayak gini, kalau panik kayak gini, cok. Kipli. Buset dah. Kipli, bro. Alamak. Pelit banget, anjir. Oke, dapat yang item, berarti kita bisa dapat 1S. Oh, jangan sampai salah tuker ini. Oh, kita dapat 1S, berarti kurang 2S lagi, guys. Yo, lanjut. 2000 diamond. Baru dapat 1S. Itu pun A plusnya dari mailbox dan 1 dari beli. Belum dapat dari gacha. Emang. Gak aku Nana Kipli ngejar PA 1 lane busuk sampai harus dijoki. Nah, bagus. A plus. Gajah. Bayang berontak. Mulai panas nih guys. Yo. Ih, kok gak muncul loh? Ayolah, Kipli lah. Tuh kan gatel-gatel lagi, anjir. Kipli! Beraura. Nggak apa-apa, dapet yang hitam. Mainin ya, yang 3 aja lah, biar cepet habis. Kipli bos, Kipli bos, gua butuh Kipli bos. Aduh, udah ada telepon lagi. Kipli. Bagus. Kagak aura tapi, anjir. Lanjut lagi gas. Kipli jor. Kipli. Duh. Gua beli apa barusan? Ini ya. Yes! Satu, dapat satu. Malah dapat gratisan kan? Loh, belum pernah dapat dari gacha yang 50 diamond loh guys. Yo, bisa yo. 5000 lah, gak apa-apa lah. Mumpung diamondnya banyak. Iya. Yo, Kipli. Beraura. Yes, bisa
dapat kayak gitu anjir. Ini mulai-mulai jam-jam hoki nih guys. Mau maghrib nih, jam-jam hoki nih. Kita tuker dulu cuy. Satu lagi. Yo. Satu S lagi. Langsung aja gacha. 50 diamond Kipli. Ya, aura. Ini seru banget anjir. Oke, jadi udah habis sekitar 3200 kurang 1S, guys. Yuk, bisa. Satu lagi yuk. Tapi yang hitam juga belum anjir. Lupa. Yang hitam juga susah. Kok bisa sih yang susah kok dua gitu loh. Ih, yang susah juga ada A-nya loh. Biasanya kan yang susah cuma satu. Ini kenapa kesini? Yo, aduh kok malah binaraga sih, Kipli, aduh dapat S, Kipli, aduh, guys, ah mulai busuk guys, itu binaraga mulu yang muncul, gua kagak, itu nick binaraga bikin gua sial anjir. Ah, kenapa yang coklat yang hitam lo? Hitam lo. Ah. Kocok dulu guys, kayak ngocok dadu guys. Oh! Kita irit 50 ribu rupiah guys. Bisa dapat kayak gini cuy. Iya kan harganya berapa? 49 50.000 guys. Lumayan irit gak apa-apa lah. Duit cuy. Lumayan kan buat beli susu anak. Tapi ini susah, sama aja diamondnya habis banyak cuy. Duh, 4.000 diamond anjir. Kagak don. Kurang. Empat ribu diamond masih belum don event, apalagi yang item yang susah guys. Bushead, nggak cuma A plus yang susah, tapi yang A item. Yes, kurang satu item, satu A plus. Go, Kipli, go. Yo, 5.000 gak apa-apa lah. Diamond masak masih banyak ini guys. Sombong anjir. kenapa coklat? Kipli. Ih, coklat mulu lo, item bagus, kurang 1 A plus berarti. Kurang 1 A plus. Kipli. Ih, anjir itu binaraga muncul mulu, Bang. Kenapa lu muncul mulu? Aduh, dapat item lagi, guys. Akhirnya dong 5.000. Iya kan 5.000 kurang dikit. Nah. Ya sesuai prediksi lah, sesuai ekspektasi.
investasi, guys. Kita nggak perlu beli material 50.000, guys. Kita bisa ini. Wah, ini tukerin honor aja nih buat beli honor lah ya. BTW ini nggak perlu dimaxkan ya. Katanya ini nggak perlu dimax karena sama aja skillnya, guys. Kita ambil build tarot. Wih, dapat 100 diamond, lumayan. Kita nggak perlu beli jajan, udah dapat dark versi darknya. Nih bang. Langsung aja kita pasang. Mantap. Tarot, ini aktifnya sama aja kan? Ya kalau ingin geng apa kalau gengsi ya nanti di plusin 7, tapi nggak perlu kayaknya. Soalnya tuh persentasenya sama aja, guys. Berapa persen pun juga karena pasti muncul ya, pilih salah satu ya. Oke, ya udah sekian video kejar event kali ini, lumayan habis 5.000 kurang 200. Nah, 4.800 lah ya. Plus jajanannya hemat 50.000. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Dislike juga nggak apa-apa, apabila kalian iri atau nggak suka. Iya. Santai aja, bos. Oke, jangan like, bos.